Derelun, sumur minyak yang dibor secara tradisional oleh warga di Dusun Bakti, Gampung Pasir Putih, Kecamatan Ranto Perla, Aceh Timur, terbakar pada Rabu 25 April 2018 dini hari sekitar pukul 1.30. Sumur minyak yang dibor secara tradisional oleh warga di lahan milik Zain Nabah mengeluarkan minyak dan gas. Karena minyak telah menyembur keluar dan mengalir di sekitar sumur, kemudian sejumlah warga berdatangan membawa ember untuk mengambil minyak yang telah tumpah tersebut. Bahkan minyak tersebut mengalir mengikuti parit sekitar 500 meter. Sekitar pukul 1.30, sumur meledak dan terjadi kebakaran, sehingga sejumlah warga terbakar dalam gelap. Sekitar kalau saya lihat tadi, ada 3 tengkorak masih ada di situ. Tengkorak kepala yang nampak 3. Itu kenapa nggak bisa diambil? Itu terlalu dekat sama api, nggak berani kita gitu. Kalau panasnya nih, paling dekat kan, itu memang di bawah api posisinya. Bawah api ya, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sumber api belum tahu, yang udah jelas sumber api bukan dari pengelasan. Kayak yang diberita sekarang bukan dari pengelasan bukan, tapi dari sumur lain. Jaraknya jauh. Bah. Dan beliau alhamdulillah enggak kena karena cepat dia evakuasi dari apa? Jadi pemilik sumur. Reaksi warga. Ya kocar-kacir lah. Mari yang nolong-nolong, yang lihat aja. Yang sempat terbakar sekarang di sini yang masih. Mana aja? Kadang ada sempat keluar ke jalan, kita tolong sama warga untuk bawa ke rumah sakit. Itu masih terbakar tubuhnya, badannya? Ada yang masih terbakar, ada yang enggak. Sebagian lagi menyamakan diri ke sumur atau ke? Sumur, ke sumur bekas penguburan itu kan ada sumur dia, sumur air. Masuk ke situ. Dan ada juga yang kami dapat tadi mayat di dalam sumur itu. Berapa orang jumlah yang meninggal dunia? Kalau perkiraan saya tingkat 20 ada. 20 ya? Untuk korban luka? Korban luka ya dalam 40-an. Ikut jadi ngambil minyak? Enggak, di warga sini aja sempat ada, saya dengar dari Perla ada, dari Alubu ada. Oh, berarti bukan warga sini aja. Oh iya. Saksi lainnya, warga setempat, Fuad Muklis 30 tahun, kepada Serambi mengatakan, sekitar pukul 1.30, ia mendengar suara ledakan pertama, kemudian terjadi lagi ledakan kedua, sehingga langit tampak terang dengan api membumbung tinggi. Pasca mendengar suara ledakan, saat itu keadaan sangat panik. Sejumlah korban berlarian menyelamatkan diri dengan kondisi tubuh terbakar. Kebakaran tampak sangat hebat karena api juga membakar sejumlah rumah dan api juga mengikuti aliran minyak yang mengalir pada parit. Sejumlah warga menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam kolam dan lumpur. Bahkan ada juga yang berlari sampai ke jalan Perlak Lokop dengan kondisi tubuh terbakar meminta tolong. File Manager KSO Aceh Timur PT Kawai Energi, Robert, mengaku pihaknya belum mengetahui casing pipa yang digunakan untuk pengeboran minyak tersebut, karena pengeboran ini merupakan pengeboran ilegal yang dilakukan warga. Dari IDI Aceh Timur, Seni Henry, Serambi On TV.